agak sofa Malaysia dengan rasa suka-cita dengan kehadiran Habib-habib, kiai-kiai, ustaz-ustaz yang dari Indonesia yang telah meluangkan masa untuk bersama kita pada petang ini, walaupun dalam masa yang kita sempit. Ada yang baru pulang dari Madinah terus ke sini, pulang dari Mekah yang terus ke sini, dan esok pagi harus pulang ke tempat masing-masing. Ada dari Malang, dari Palembang, dari Surabaya, dari Solo dan sebagainya, kerana di tempat mereka sendiri mereka ada acara sebelum itu pun untuk menyambungkan haul saya dari Pak Hatijah serta Abu Yassin Muhammad. Jadi kita mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kita. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Habib, pada Ustaz-Ustaz yang juga sudi datang dari Malaysia, Syekh Ami Zamzam. Saya kira dia orang Malaysia sebab dia bersama kita di Yayasan. Sekolah dia kita akan di dalam naungan Yayasan, kita akan buat satu sekolah di Kota Kinabalu di dekat di Kundasa. Jadi insyaAllah sekolah itu akan dibuka oleh Abu Yassin Ahmad, insyaAllah kalau dia datang insyaAllah ni. Jadi kita juga menunggu ketimbangan Habib Ali Zainal Abidin yang juga akan bersama kita, dan insyaAllah Syekh Afifuddin juga akan bersama kita insyaAllah lepas maghrib sebab dia kena jamuan dia dibuatkan sendiri. Jadi alhamdulillah saya juga dengan cita-citanya melakukan kedatangan Kazi Nasi, Datuk-Datuk, Datin-Datin, hadirin sekalian yang sudi meluangkan masa pada Sabtu ini untuk bersama kita untuk menyambut hal ini. Dan juga tidak ketinggalan anak-anak santri, mereka lah kita patut muliakan. Mereka adalah penuntut ilmu. Orang yang kita patut muliakan adalah penuntut-penuntut ilmu. Jadi terima kasih sekali lagi kerana sudi datang. Acara kita ni, manakib ni, kita akan buat dia bagian satu. Manakib ni akan dibaca oleh Ustaz Zul, manakib Syaitan Al-Fatijah, yang telah ditulis oleh cucu dia yang sendiri, iaitu Abu Ya Rasid Muhammad, yang dinamakan Bushra, yang kita telah terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Harus diingatkan Rasulullah SAW amat mencintai istrinya. Atas dasar cinta, walaupun pemikiran istrinya, dia telah menziarahi orang-orang yang istrinya cintai. Begitulah adabnya Rasulullah SAW. Dia mencintai orang yang dicintai. Jadi pada saya tepatlah kalau kita mencintai Rasulullah SAW, kita wajib mencintai isteri dia, orang yang paling dicintai di dunia ini, iaitu Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Jadi bertepatlah kita bersama-sama untuk mengingati dan mengurusi manakib ini. InsyaAllah kita dapat mempelajari, mengambil tibar, mengambil ilmu daripada pengalaman hidup Ummul Mukminin ini. Dan di bahagian kedua, Ustaz Fahmi Zamzam, Syekh Fahmi Zamzam akan mencerita muka manakib Abu Ya Asyid Muhammad Alawi Al-Maliki, seorang tokoh yang terkenal, tokoh Imam Besar Ahli Sunnah Wal Jamaah abad ke-21 yang sangat mencintai ilmu. Beliau telah mengembara beberapa tempat dan telah mengerti lebih daripada 100 ulama-ulama sedunia ini untuk mengambil ilmu, dan sehingga ke akhir hayatnya masih lagi mencari dan mengimbau ilmu. Dia telah mengarang lebih kurang 77 kitab yang telah kita bukukan, dan ada lagi kita telah buka 150 lagi manifest tulisan tangan dia yang akan dibukukan, dan insyaAllah kita akan terjemahkan setiap buku ini dan akan dibagi secara percuma di acara-acara yang insyaAllah kita jalankan di masa depan. Jadi saya pun dengan tidak mau melengahkan masa lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada sudi datang malam ini, dan saya serahkan kepada Yunis untuk meneruskan acara dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.